Halo YouTube, ini adalah video banding yang saya buat. Ini saya akan menampilkan cara saya membuat video dan konten di YouTube saya. Pertama, saya menggunakan aplikasi Gimlog. Emulator game Androidnya saya gunakan, terus untuk live dan merekam saya menggunakan OBS Studio, kebanyakan menggunakan OBS Studio, walaupun saya di sini ada Streamlabs desktop, ada Corel Studio, ada Canva, biasa bisa untuk merekam mengedit video, tapi saya kebanyakan menggunakan OBS Studio langsung untuk live dan merekam video. Di sini saya merekam video dan streaming live. Dan video saya berbeda karena saya meletakkan foto saya di sini. Ini adalah foto saya. Video yang saya ambil menggunakan webcam dari Microsoft. Ini juga terdapat mic untuk narasi saya di sini, dan kadang saya juga narasi menggunakan headset ini. Terus untuk layar monitor saya menggunakan 3 layar. Untuk monitor live, ini untuk live sebagai layar utama, dan ada lagi satu ini untuk melihat di YouTube ketika live, tapi ini saya daya matikan karena saya tidak gunakan untuk saat ini. Demikian video banding ini saya buat dengan sebenarnya. Oh ya, satu lagi bahwa ada video unboxing dan video lain selain game. Saya untuk unboxing bias dulu yang lama-lama saya menggunakan kamera ini. Selebihnya menggunakan HP yang saya gunakan ini untuk membuat konten. Dan untuk narasi ya langsung dari mix handphone, smartphone Android. Ini menggunakan untuk saat ini saya menggunakan Infinix Note 30. Dan untuk konten-konten game yang menggunakan, biasanya saya menggunakan HP ini yang saya langsung layarnya saya tampilkan menggunakan Scripy aplikasi ini. Untuk beberapa game juga saya menggunakan Memu Play. Ini berhubung Memu Play-nya baru saja saya install ulang, jadi belum ada game. Oke, demikian besar harapan saya banding ini bisa diterima, dan saya menyatakan bahwa video-video yang ada dan konten-konten yang ada di YouTube channel saya adalah asli, saya buat sendiri, dan ini untuk saya menampilkan di pojok kanan bawah video saya menggunakan ini untuk berbeda dengan yang lainnya. Dan untuk narasi juga saya menggunakan mic dan headset. Demikian besar harapan saya untuk diterima. Selamat sukses untuk YouTube. Terima kasih.